wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Surat yang ke-57. Sebelum tu muka surat 56. Pada bulan lepas kita telah belajar tentang masalah samak kulit binatang. Samak kulit binatang dan ada di antara kulit-kulit binatang tu yang dibenarkan samak, dan dia dianggap sebagai suci, boleh bawa dalam sembahyang. Dan ada kulit-kulit yang tertentu sebagaimana yang kita bahaskan pada bulan lepas, tidak boleh disamak. Itu tentang huraian perselisihan ataupun khilaf mazhab telah kita cerita. Pada malam ini kita masuk kepada bab ataupun tajuk yang baru. Bab diharamkan makan kulit bangkai walaupun telah disamak. Binatang yang halal dimakan apabila dia mati dengan tidak disembelih, ataupun binatang yang tidak boleh dimakan di dalam mazhab Syafi'i selain daripada anjing dan babi, kita boleh samak dengan kaedah-kaedah yang tertentu yang kita sebut pada bulan lepas. Setelah disamak, ianya menjadi suci, boleh kita bawa dalam sembahyang sebab dah suci. Jadi bila dah suci, adakah kulit itu boleh dimakan? Lalu tajuk yang diketengahkan oleh pengarang kitab ini, bab diharamkan makan kulit bangkai walaupun telah disamak. Hukum dia haram. Suci hanya boleh bawa masuk dalam sembahyang. Adapun makan tak boleh. Makan tidak boleh. Ani bin Abbasin qala matat syatun li Saudata binti Zam'ah faqalat ya Rasulullah matat fulana ta'ni syat faqala falaula akhadhtum maskaha qalu ana akhudhu maska syatin qala qad matat. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وأنتم لا تطعمونه أن تدبروه فتنتفعوا به فأرسلت إليها فسلقت مسكها قد بغت فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تحرقت عندها رواه أحمد بإسناد صحيح. Daripada Ibnu Abbas, ia berkata, seekor kambing milik Saudah binti Zam'ah telah mati. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, Si polan telah mati, iaitu kambingnya. Kemudian ia bersabda, mengapa tidak kamu ambil kulitnya? Mereka berkata, adakah kami akan mengambil kulit kambing yang telah mati? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, katakanlah, aku tidak mendapatkan makanan yang haram dalam kitab yang diwahyukan kepadaku bagi orang yang mau memakannya, kecuali bangkai atau darah yang mengalir ataupun daging babi. Surah Al-An'am ayat 145. Sedangkan kamu tidak memakannya, hanya menyamakkannya, lalu kamu manfaatkannya. Kemudian kambing itu dikirim kepada Saudah, lalu ia menguliti kulitnya. Menguliti maknanya menyamak.
menyamak kulitnya, kemudian menyamakkannya, lalu ia buat kirbah, tempat air. Kirbah ni maknanya tempat air, sampai rosak di tangannya. Hadis Ahmad dengan sanad yang sahih. Dalam hadis ini, bila ada kambing mati yang dimiliki oleh seseorang, lalu Rasulullah tanya, kenapa tak ambil kulitnya? Lalu sahabat menjawab, sesungguhnya kambing ini telah mati. Jadi bukan suruh makan. Kambing yang telah mati tanpa disembelih itu, Rasulullah bukan suruh makan, tetapi dia suruh ambil kulitnya. Rasulullah kata, kenapa kamu tidak samak? Berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi, dan juga hadis-hadis yang lepas, bahawa kulit binatang yang telah disamak, walaupun binatang itu tidak boleh dimakan ataupun dia telah menjadi bangkai, maka sah. Sah kita samak. Bila sah, sebagaimana yang disebutkan tadi, maka kita boleh bawa dalam sembahyang, tetapi tak boleh makan kulit itu. Lalu di dalam hadis ini, Rasulullah menyebut membaca ayat Al-Quran di dalam surah Al-An'am ayat 145. Wahai Muhammad, katakanlah aku tidak mendapati sesuatu yang diwahyukan kepada aku diharamkan atas sesuatu makanan. Rasulullah baca ayat ini. Aku tidak mendapati sesuatu makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran melainkan empat perkara. Apa dia empat perkara tadi? Bangkai, darah. Darah yang dimaksudkan di sini, darah yang terpancar setelah disembelih, yang keluar daripada tengkuk, bukan yang ada kepada badan binatang. Dan juga daging babi. Berdasarkan kepada ayat yang kita bacakan tadi, Imam Malik kata yang haram ni empat je: babi, bangkai, darah, dan sesuatu binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah, yang lain semua boleh makan. Kalau ada larangan-larangan daripada hadis Nabi, larangan itu menjurus kepada makna apa tu? Makna makruh, bukan kata haram. Kalau ada binatang-binatang yang tertentu yang dilarang makan di dalam hadis Nabi ini, hukumnya makruh sahaja. Seperti apa? Kullu zina bin minas siba. Binatang yang buas seperti singa, harimau dan sebagainya, daripada binatang-binatang yang sibak buas ini dilarang di dalam hadis. Begitu juga burung yang mempunyai kuku yang panjang, yang menggunakan kuku itu untuk menangkap mangsa dia. Wazi mekhlabi minat tair, dan daripada burung yang mempunyai kuku yang panjang, yang mencekam, yang boleh membunuh musuh dia. Maknanya ini larangan dalam hadis Nabi. Imam Malik kata larangan ini membawa kepada makna makruh sahaja, bukan kepada haram. Kalau kita kata haram, maka kita telah menambah hukum kitab. Maknanya hukum kitab, yakni hukum kitab apa dia? Hukum Quran. Quran kata empat je. Mana ada boleh tambah hukum? Quran kata empat. Kita tak ada tambah hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata macam tu kita kena beramal. Ini pandangan Imam Malik. Ada pun pandangan mazhab-mazhab lain, seperti mazhab Syafi'i, larangan dalam hadis itu yang jenis binatang-binatang ini memang menjurus kepada makna haram, tak boleh makan. Tak boleh makan. Jadi insya-Allah ini jauh lagi tajuk ni. Kalau sampai tajuk babul at'imah, bab yang berkaitan dengan makanan, kita akan dibincangkan secara terperinci binatang-binatang yang halal dimakan dan binatang-binatang yang haram dimakan, berdasarkan kepada nas-nas syar'i ataupun dalil-dalil syarak. Jadi pada malam ni kita cerita sepintas lalu dulu. Makanan yang halal bagi sebahagian daripada pandangan ulama fiqah, dan binatang yang haram dimakan bagi Imam Malik kata empat ni. Yang lain makan boleh, makruh dia. Sebab apa? Tak ada dalil dalam Quran. Kalau dalam hadis itu maknanya larangan yang membawa kepada makna makruh. Dia orang makan. Tetapi dalam mazhab Malik, Imam Malik sendiri pun, kita tak baca sejarah dia, dia makan tikus, makan anjing. Walaupun dalam mazhab dia kata makruh makan, tapi dia tak makan. Dia cerita cuma bila nak kata halal haram ini, mesti dia kena ada dalil, dia kena ada hujah.
dalil-dalil yang dimaksudkan di sini adalah dalil daripada Quran dan juga hadis Nabi. Halal haram ini dia mesti ada dalil yang jelas. Jadi bagi mazhab kita Asy-Syafi'i, tak boleh makan bukan sahaja dalil larangan daripada Al-Quran tetapi dalil larangan daripada hadis Nabi. Sama ada dalil itu dalil yang terang ataupun dalil itu dalil yang merupakan isyarat, isyarat daripada Al-Quran ataupun isyarat daripada hadis Nabi. Sebagai satu contohlah, sebelum kita masuk kepada perbahasan yang lain, macam katak di dalam mazhab Syafi'i tak boleh makan. Sedangkan tidak ada dalil daripada Quran dan hadis yang kata tak boleh makan. Cuma Rasulullah bila ditanya oleh orang nak ambil katak ni nak buat perubatan, Rasulullah larang daripada membunuh katak. Jadi ulama Syafi'i kata larang bunuh dengan maksud larang makan sekali lah. Sebab tak boleh bunuh kan. Maka kalau sekiranya boleh makan, sudah tentu dihalalkan, diharuskan membunuh katak. Tapi tak boleh makan. Itu dalil isyarat yang difahami oleh mazhab kita Syafi'i. Okey, berdasarkan kepada hadis tadi, kulit binatang yang sah disamak setelah disamak tidak boleh dimakan. Hanya boleh dimunafaatkan. Dimunafaatkan maknanya kita ambil faedah daripada kulit binatang yang telah disamak, sebagaimana bulan lepas kita sebut buat tali pinggang ke, kasut ke, beg kulit, sejadah dan sebagainya. Maka kita buat sembahyang, sah sembahyang kita. Tetapi atas kata, atas makna makan tak boleh. Dia tetap dikira suatu benda yang diharamkan untuk dimakan. Saya ulang balik perbahasan kita pada bulan lepas. Sebahagian daripada ulama, yakni mazhab kita Asy-Syafi'i, semua kulit binatang sah disamak kecuali anjing dan babi. Tak boleh. Dia ada 7 pendapat yang saya sebut bulan lepas. Pandangan yang kedua, semua kulit boleh disamak kecuali babi sahaja. Ada pun anjing boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga kata semua kulit termasuklah babi dan anjing. Kerana di dalam hadis menyebut ayyuma ihabin dubira faqat tahura. Mana-mana kulit, maknanya apa-apa kulit yang disamak maka ianya menjadi bersih. Ini berkhilaf ulama berdasarkan kepada dalil-dalil yang mereka jumpai. Tapi dalam mazhab Syafi'i kecuali anjing dan babi. Kalau dia samak dua kulit ini tidak sah, tidak boleh dibawa di dalam sembahyang kerana tidak, hukumnya tidak suci. Dan syarat-syaratnya kita dah sebut juga pada bulan lepas, iaitu setelah disamak itu kulit itu tidak rosak dan tidak berbau. Bila kita rendam air, dia biasanya dia akan keluarkan dia punya bau ataupun kotoran dia. Bila telah mengeluarkan bau yang busuk maka tidak sah lagi. Maka kulit itu samak dia tak betul. Maka tidak dianggap sebagai suci. Okey. Syarih rahimahullah ta'ala berkata, hadis ini menunjukkan atas haramnya makan kulit bangkai. Dan sesungguhnya penyamakan, maknanya samak, walaupun menyebabkan kesucian, walaupun suci, tetapi dia tidak boleh dimakan. Tidak dapat menghalalkan memakannya. Dan lagi, yang menunjukkan haram makan kulit bangkai yang disamak adalah sabda Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas yang terdahulu. Sebenarnya yang diharamkan terhadap bangkai iaitu memakannya. Dan ini termasuk perkara yang aku tidak melihat ada khilaf perbezaan pendapat ulama. Ibnu Abbas, pengarang kitab-kitab ini kata sebenarnya diharamkan terhadap bangkai iaitu memakannya. Maknanya bangkai itu haram dimakan tetapi kulit dia harus dimunafaatkan ataupun disamak. Tetapi yang ni pun dah kita sebut juga, Abang Lee tak datang, kita ulang balik. Jadi kalau macam kulit lembu yang telah disembelih, kambing dan kerbau, dia tidak perlu disamak, maka kita boleh makanlah kalau nak makan. Kan biasa orang Jawa pun kan, dia samak, dia tak samak pun setelah dilapah kulit tu dia makan. Dia adalah, dia pandai dah proses menghilangkan bulu yang lekat pada kulit tu. Dia halal dimakan.
Adapun kita nak buat sesuatu seperti beg kulit, kasut dan sebagainya, kulit itu juga perlu disamak untuk memisahkan kotoran seperti lemak yang terlekat kepada kulit. Bab yang seterusnya, yang ke-15, bab tentang dimansuhkan hukum mensucikan kulit bangkai dengan disamak. Hadis-hadis yang kita baca pada pelajaran kita yang lalu, lebih kurang 7-8 hadis, 7 ataupun 8 hadis yang kita baca pada pelajaran kita yang lalu tentang harus kita mengambil manfaat ataupun faedah daripada kulit binatang yang telah disamak. Tetapi tajuk yang kita nak baca pada malam ini pula, hadis-hadis tersebut telah dimansuhkan. Hadis-hadis tersebut telah dimansuhkan. Apakah yang dia maksudkan dimansuhkan? Maka telah dibatalkan hukumnya. Tajuk yang kita akan baca selepas daripada ini. Hadis-hadis Nabi ini, dia ada juga kaedah nasikh dan mansukh sebagaimana ayat Quran. Ayat Quran, dia ada nasikh dan mansukh, hadis pun ada. Jadi sebahagian ulama kata, hadis yang kita akan baca ini membatalkan hukum samak kulit. Maka samak macam mana pun dia tak jadi apa, tak sah kita gunakan, tidak dianggap sebagai suci, hukum dah telah batal. Dia ada hadis-hadis kan, dia peringkat permulaan Islam macam ni. Penghujungnya sebelum Rasulullah wafat, dia berubah hukum. Ada beberapa hukum. Salah satu daripada contohnya, saya selalu sebut di dalam kuliah kita, menyimpan daging korban lebih daripada 3 hari. Di zaman Rasulullah, peringkat permulaannya menyimpan daging korban lebih daripada 3 hari. Tak boleh kan? Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i kita umum. Umum mengetahui tentang kedudukan hukum tersebut. Tak boleh simpan. Sebab ada hadis. Tetapi hadis ini telah dimansuhkan. Sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama hadis dan juga disebut oleh Ibnu Syahin di dalam kitabnya Nasikhul Hadis wa Mansuhihi. Dia kata hadis yang kata haram simpan daging korban lebih daripada 3 hari itu telah dibatalkan hukumnya kerana ada hadis yang lain. Rasulullah kata kulu wa at'imu wadakhiru. Makanlah daging korban itu, kamu nak makan banyak mana. Dan kamu boleh bagi makan orang dan kamu boleh simpan lama mana sekalipun. Maka hadis ini membatalkan hadis yang kata tak boleh simpan. Begitu juga hadis-hadis yang lain. Jadi hadis yang kita akan baca ini, sebahagian ulama kata hukum samak kulit binatang, apa-apa kulit, semuanya batal semua, tak boleh dah. Maknanya bila binatang itu mati, dia tetap menjadi bangkai, tetap tidak suci walaupun telah disamak. Ini pendapat sebahagian. Saya tak sebut semua. Saya sebut sebahagian daripada ulama berdasarkan kepada tajuk yang telah ditengahkan oleh Alamah Syaukani di dalam kitab Nailul Autar. Dia kata bab tentang dimansuhkannya hukum mensucikan kulit bangkai dengan disamak. Lalu dikemukakan beberapa hadis yang kata batal hukum tersebut. An Abdullah bin Ukaim qala kataba ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi syahrin. Wala tantafi'u minal maitati bi ihabin wala 'asabin. Rawahu al-khamsah wa lam yazkur minhum المدد غير أحمد وأبي داود قال الترمذي هذا حديث حسن. Daripada Abdullah bin Ukaim, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim surat kepada kami sebulan sebelum ia meninggal dunia. Isinya, isi kandungan surat tersebut, hendaklah kamu tidak memanfaatkan, maknanya tidak mengambil faedah. Tidak mengambil faedah kulit dan tulang-tulang bangkai. Hadis riwayat Ahmad yang 5 selain daripada Abu Daud, tidak menyebutkan masa, dan Tirmizi berkata dia adalah hadis hasan. Okey, tuan-tuan teringat sebelum kita baca hadis yang seterusnya. Cuba tengok balik kataba ilaina. Tengok tuan-tuan, tengok perkataan itu, kataba ilaina. Telah menulis kepada kami oleh Rasulullah. Walidar al-Qutni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila Juhainah. Hadis yang kedua dia kata kataba ila Juhainah.
inni kuntu rakhastu lakum fi juludil maitati fa iza ja'akum kitabi hadha fala tantafi'u minal maitati bi ihabin wala 'asabin. Dan daripada Darul Qutni bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim surat kepada Juhainah, sesungguhnya aku telah memberi keringanan, maknanya memberi kelonggaran kepada kamu tentang kulit-kulit bangkai. Oleh kerana itu, manakala suratku ini telah sampai kepadamu, maka janganlah kamu manfaatkan kulit dan tulang bangkai. Kulit tak boleh ambil manfaat, tulang pun tak boleh ambil manfaat. Okey, hadis yang pertama disebut dengan kataba ilayna. Yang kedua kataba ila Juhayna. Hadis yang ketiga, walil Bukhari fi tarikhihi an Abdullah ibn Ukaymin qala haddatsana Masyakhah, haddatsana Masyakhah lana min Juhayna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ilaihim. Yang pertama kataba ilayna, yang kedua kataba ila Juhayna, yang ketiga kataba ilaihim. Ada berbeza eh? Alla tantafi'u minal maitati bi syai'in. Dia kata apa? Hendaklah kamu tidak memanfaatkan sedikit pun daripada bangkai. Maknanya bila seseekor binatang telah menjadi bangkai, apa-apa juzuk yang ada kepada binatang semua tak boleh ambil manfaat. Sama ada dia punya kulit ataupun dia punya tanduk ke ataupun dia punya tulang ke, dia tak boleh ambil manfaat. Ini tiga hadis. Tiga hadis ini sebagian ulama kata telah memansuhkan hukum asal, hukum yang kata boleh ambil manfaat daripada kulit. Hadis ini membatalkan. Syarah berkata, Al-Hazini berkata di dalam Nasih wal Mansukh, adapun jalan tengahnya dikatakan sebab hadis Ibnu Ukaim itu lahir menunjukkan nasakh. Hadis Ibnu Ukaim yang kita bacakan tadi membatalkan hadis yang kata boleh ambil manfaat. Hadis yang boleh ambil manfaat. Dia kata hadis Ibnu Ukaim itu zahirnya menunjukkan nasakh. Nasakh membatalkan hukum yang kata boleh. Yang kata boleh ambil manfaat kulit binatang. Kalau dia itu sahih, akan tetapi hadis itu banyak istirah. Walaupun hadis itu hadis sahih, tetapi berlaku banyak istirah. Apakah yang dimaksudkan dengan istirah? Berdasarkan kepada ilmu hadis ini, istirah ni apa makna? Al-istirah ni maknanya berlaga, bertembung di antara satu sama lain. Hadis yang pertama dia kata kataba ilaina. Hadis yang kedua kataba ila Juhayna. Hadis yang ketiga kata kataba ila ilaihim. Maka istirah. Istirah ni maknanya tidak sama di antara satu hadis dengan hadis-hadis yang berikutnya. Hadis yang pertama, kedua dan ketiga tak sama. Begitu juga salah satu contoh yang lain tentang masalah air. Air dua kullah. Mungkin kita telah masuk air dua kullah ke belum? Dah belajar kan? Ada hadis idza ma'u kullataini lam yahmilil khabath ila idza kana al ma'u qadru kullataini lam yahmilil khabath idza kana ma'u thalathu kullatin lam yahmilil khabath idza kana al ma'u arba'ina kullatin lam yahmilil khabath. Hadis ini terlalu banyak. Apabila air itu dua kullah, ia tidak menanggung kekotoran. Yang kedua kata apabila air itu sekadar dua kullah, dia tidak menanggung kekotoran. Hadis yang ketiga kata kalau air itu ada tiga kullah, dia tidak menanggung kekotoran. Hadis yang keempat kata kalau air itu 40 kullah, dia tidak menanggung kekotoran. Jadi bila hadis itu tak sama di sudut dia punya matan, teks hadis itu tidak sama di antara satu hadis dengan hadis-hadis yang lain yang membincangkan isu yang sama, iaitu isu air. Lalu sebahagian ulama kata hadis ini istirah, berlaga bertembung di antara satu sama lain. Jadi berdasarkan kepada ilmu usul hadis, al-istirahu yadullu ala dha'fihi. Hadis yang bertentangan di antara satu sama lain ini adalah menunjukkan hadis itu lemah. Bila hadis itu lemah, maka sebahagian ulama dia tidak mengamalkan hadis itu.
Jadi hadis yang kata nak batal, nak batal hadis yang kata boleh ambil manfaat, tidak kuat. Sedangkan hadis yang kata boleh ambil manfaat daripada kulit, hadis yang kuat. Bukhari Muslim ada. Jadi hadis ni nak batal. Sebagian ulama kata memang batal. Tetapi pendapat yang kedua kata tak boleh nak batal. Dia nak batal macam mana? Hadis ini hadis lemah kerana istirah. Hadis yang kata boleh ambil manfaat adalah hadis yang kuat. Tuan-tuan tengok balik yang di belakang tu kan. Semua riwayat yang tentang hadis yang boleh ambil manfaat itu hadis yang dia kata di sini, hadis yang isnaduhu kulluhum siqatun. So, sanad-sanad yang meriwayatkan hadis ini semuanya adalah kuat. Maka hadis yang kata mansukh tu tak kuat. Maka pendapat yang kuatnya, maka hukum kembali kepada hukum asal, iaitu boleh mengambil manfaat daripada kulit binatang yang telah disamar. Sebab itu dia kata di sini, kerana tidak dapat menandingi kesahihan hadis Maimunah. Hadis Maimunah tu hadis yang sahih. Dia tak boleh nak batal hadis Maimunah. Hadis Ukaim ini, hadis Ukaimin tidak boleh membatalkan hadis Maimunah. Maka berpegang dengan hadis Ibnu Abbas adalah lebih baik kerana di sekitar dia. Sedangkan hadis Ukaim dimaksudkan untuk mencegah manfaat kulit bangkai sebelum disamar. Maka hadis yang nak batal itu tidak kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, hadis yang kata jangan ambil munafaat, fala tantafi'u minal maitati bi'ihabin. Tidak boleh ambil munafaat daripada binatang yang bangkai, dia kata bi'ihabin. Memang betul lah. Tidak boleh ambil munafaat daripada bangkai kulit binatang yang telah mati bi'ihabin. Ihab di sini maknanya sesuatu kulit yang belum disamak. Memang betul. Kalau nak pegang hadis ni pun nak kata kuat juga. Tadi kita kata istirab, tak kuat. Huraian yang kedua, ulama kata ihab di sini adalah sesuatu kulit yang belum disamak. Bila belum disamak memang betul tak ambil manfaat. Kulit yang telah disamak dipanggil al-jildu, maknanya kulit. Kalau ihab, kulit binatang yang tidak disamak. Memang betul lah, tidak boleh diambil manfaat. Dia kata di sini, dan oleh kerana itu disebut ihab, kulit yang belum sebelum disamak. Dan yang sudah disamak disebut jild. Itu ada beza di sudut bahasanya, bukan ihab. Dan ini dikenal di kalangan ahli bahasa. Dan mengkompromi antara kedua hukum ini cara untuk menghindari pertentangan. Selesai. Jadi nak mengelakkan ataupun menghindarkan maknanya ta'arud. Satu lagi kita dapat satu istilah pada malam ini, dipanggil ta'arud. Kadang-kadang kita belajar hadis ini, dia akan jumpa hadis yang saling bertentangan di antara satu sama lain. Di dalam kaedahnya disebut ta'arud, saling bertentangan. Jadi hadis yang pertama kata boleh ambil manfaat daripada kulit binatang, hadis yang kedua kata tak boleh. Bab yang kedua kata tak boleh. Jadi nak bila berlaku ta'arud, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama tengok hak mana dulu, hak mana kemudian. Naksih mangsu. Yang kedua tengok hak mana sahih, hak mana tak sahih. Maka hadis yang sahih itu diamalkan, dikekalkan hukumnya. Hadis yang tidak sahih itu tidak diamalkan. Yang ketiga kita tengok di sudut bahasa. Hadis yang Nabi kata jangan ambil manfaat daripada mana-mana kulit yang daripada bangkai binatang, disebut dengan istilah ihabin. Ihab ni kulit binatang yang tidak disamak. Maka kulit yang disamak sahlah kita ambil manfaat. Jadi ulama-ulama bahasa dia menghuraikan apa makna ihab. Jadi hadirin sekalian, bila kita belajar hukum fiqah ini, dia tak boleh lari daripada istilah bahasa Arab. Pertamanya kadang-kadang dihuraikan di sudut lughah, orang ambil hukum daripada bahasa. Kadang-kadang diambil hukum daripada istilah. Sebagai contoh kita kata as-salatu lughatan. Sembahyang di sudut bahasanya adalah ad-du'a'u. Sembahyang di sudut bahasa adalah doa. Sebab dalam sembahyang ada beberapa doa, ada bacaan-bacaan doa. Tetapi di sudut istilah syarak, sembahyang
adalah bermula daripada takbir disudah dengan berserta dengan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang tertentu bermula daripada takbir disertakan dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu disudahi dengan salam. Itu istilah syarak. Istilah syarak sembahyang itu maknanya. Tetapi adakah semua sembahyang itu dipakai dengan istilah? Ataupun kadang-kadang dipakai dengan makna lurah? Adakah semua sembahyang itu semua digunakan dengan istilah? Tidak. Contohnya sembahyang jenazah. Dia tidak ada rukuk. Dia tidak ada sujud sebab dia kata sembahyang itu dimulakan dengan takbir disertakan dengan beberapa perkataan dan juga perbuatan. Jadi bagi mazhab Hanafi, sembahyang jenazah ini dia lebih kepada doa. Nampak tak? Bila kata lebih kepada doa, dia menjurus kepada makna sembahyang di sudut doa, di sudut lughah. Bagi mazhab Hanafi dan sebahagian daripada pandangan ulama kata, sembahyang jenazah bukan dia sembahyang di sudut istilah syarak. Tetapi dia lebih menjurus kepada makna doa. Sebab itu bagi dia sembahyang jenazah ni tak ada sembahyang tak apa, bukan dia sembahyang. Bukan sembahyang, dia doa. Bila nak berdoa adakah mesti kena ambil sembahyang? Tak mesti kan? Disebut juga oleh Imam Tabari, oleh Abu Thawr di dalam mazhab Syafi'i, sembahyang jenazah tak perlu ambil sembahyang. Tetapi pendapat yang kuat kena ambil sembahyang. Sebab hadis kata la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin. Tidak sah mana-mana sembahyang. Nanti jangan angkat tinggi sangat. Slow-slow tak habis lagi abang ni. Bila dia kata tidak ada sah mana-mana sembahyang, sembahyang jenazah juga sebahagian daripada sembahyang. Sebab Rasulullah sebut, Allah Taala sebut kepada Rasulullah melarang Rasulullah sembahyang atas jenazah orang munafik kan? Allah Taala kata wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu sembahyang kepada mana-mana jenazah orang munafik. Jadi Allah Taala sebut dengan perkataan sembahyang bukan dengan doa. Sebab itu mazhab kita Syafi'i kata nak sembahyang jenazah pun wajib ambil sembahyang. Tetapi dalam mazhab Hanafi kata memang kalau sebut sembahyang pun selain daripada dengan makna doa, tetapi sembahyang dia kata ghairu kamilah au tammah. Bukan sembahyang juga, sembahyang jenazah, tetapi bukan sembahyang yang lengkap. Bukan sebuah sembahyang yang sempurna kerana tidak ada rokok dan juga tidak ada sujud. Dia jawab balik, ketika kita kata macam ni, dia jawab balik. Jadi benda ni benda khilaf lah. Kesimpulan yang saya nak sebut, bahawa ada kadang-kadang hukum syarak ini diambil dengan istilah, kadang-kadang diambil dengan bahasa lughah. Jadi ihab di sini adalah merupakan di sudut bahasanya adalah kulit yang tidak disamak. Maka kalau kita nak pakai hadis ini tidak dianggap istirak pun boleh pakai. Sebagian ulama kata istirak hadis ini lemah. Sebagian ulama kata boleh terima. Dia tidak lemah, dia kuat. Tetapi makna ihab di situ adalah kulit binatang yang belum disamak. Maka betul lah tak ada ambil manfaat. Jadi tidaklah mengatakan terbatalnya hadis yang kata boleh. Okey. Abadi nak tanya apa? Setengah orang apa solat jenazah. Ya. Solat jenazah dia tak pergi solat. Jadi tak payah ambil wudu lah. Ya. Dia hanya doa kan. Tetapi pendapat ini sedikit daripada kalangan ulama. Imam Bukhari sendiri pun mengatakan wajib ambil sembahyang. Imam Bukhari, imam kepada ulama-ulama hadis, dia sendiri berpendapat bahawa sembahyang jenazah kena ambil sembahyang kerana termasuk dalam sembahyang juga. Cuma saya sebut tadi segelintir daripada pandangan ulama. Kita buat macam mana? Dalam masalah isu ni, pendapat yang kuat kena ada sembahyang. Kita ambil lah sembahyang di rumah, siap-siap di rumah ke di mana-mana tempat kan. Sampai ke tempat sembahyang tu tengok dah terbatas sembahyang terkentut umpamanya. Teruslah masuk. Jadi selalunya lepas sembahyang bau. Sembahyang fardu kan bau sembahyang jenazah. Biasanya macam itulah.
kadang-kadang berlaku juga, berlaku juga sembahyang ini, sembahyang di mana? Di rumah. Itu kalau berlaku sembahyang di masjid ataupun di surau kan. Tapi kalau sembahyang di rumah, sembahyang di rumah maka tak semestinya berlaku sembahyang jenazah itu selepas sembahyang lima waktu. Maknanya kita ambil sembahyang siap-siap, tiba-tiba terbatal juga, orang dah takbir, ha, masuklah kalau kita nak meraihkan ataupun nak berpegang dengan pandangan yang kedua. Apatah lagi kadang-kadang kalau orang ni dia tak reti masbuk dalam dalam sembahyang jenazah. Sebenarnya senang dia. Dia sempat dengan imam berapa takbir. Tertinggal berapa takbir. Selepas bagi salam tu, sebab selepas imam bagi salam, dia sambung takbir yang dia tertinggal tadi. Oh, senang dia masbuk sembahyang sembahyang jenazah ni. Okey. Lalu dia kata apa? Dia kata inilah cara untuk menghindari pertentangan selesai. Maka kalau ta'arud ini cara kaedah-kaedah kaedah-kaedah menyelesaikan masalah. Selain daripada kita nak memahami hadis ini, kita kena belajar usul hadis, dia juga kita kena mendalami usul fiqah. Ini bagi orang yang nak mengajar lah. Tuan-tuan jangan pening saya sebut usul hadis, usul fiqah ni, kami tak ada maklumat, tak ada belajar, jadi susah hati, besok bulan depan tak datang mengaji dah. Tak, ini bagi orang yang nak pakar, nak mahir, nak mendalami. Dia belajar hadis, dia kena belajar mahir juga usul hadis dan juga usul fiqah. Sebab dia lebih memahami dengan lebih tepat. Ulama-ulama hadis kadang-kadang orang tak faham. Kadang-kadang ni melibatkan kebanyakan orang yang tak terjun dalam bidang hadis. Bila seseorang ulama menghukumkan status hadis itu adalah merupakan hadis yang dhaif, orang fiqah bertikai. Mana boleh hukum dhaif, dia kata. Sedangkan ulama fiqah beramal dengan hadis ni. Dia marah. Saya banyak berzakarah dengan kawan-kawan. Ada orang fiqah ni dia kritik golongan hadis. Macam mana ulama boleh boleh menghukum hadis ni hadis dhaif sedangkan ulama fiqah beramal? Dia keliru. Ulama hadis dia hanya menghukumkan status hadis itu adalah hadis dhaif berdasarkan sama ada di sudut sanad ataupun di sudut matan hadis. Berdasarkan kepada hujah-hujah dan juga dalil-dalil yang tertentu, kajian-kajian para ulama menghukumkan hadis itu dhaif. Sama ada di sudut matan ataupun di sudut sanad. Masalah nak beramal dengan hadis dhaif itu bab lain. Jangan campur. Yang jadi pening tu kita campur. Hadis itu dhaif. Tetapi nak beramal dengan hadis dhaif, dia ada huraian lain pula. Sebagai ulama tak boleh beramal dengan hadis dhaif walaupun dalam masalah fiqah, apatah lagi dalam bab akidah. Tapi sebahagian ulama kata boleh beramal. Ramai ulama dalam empat mazhab ni semuanya ada hadis dhaif. Tetapi hadis dhaif yang boleh beramal ni dia ada syarat-syarat yang tertentu. Saya dah sebut dah banyak kali. Sama ada hadis itu disokong dengan hadis yang sahih ataupun disokong dengan hadis yang mursal ataupun disokong dengan pandangan sahabat ataupun disokong dengan kias. Maka boleh beramal. Jadi jangan nak marah kepada ulama hadis ataupun golongan hadis. Oh apa ni menghukumkan hadis ni hadis dhaif? Memang kedudukan dia dhaif. Nak kata apa? Di sudut beramal, itu baik. Itu perlukan kepada perincian, kepada huraian. Baru boleh faham. Jadi maknanya kita kena gabung antara pandangan ulama hadis dan juga ulama fiqah. Dan zaman dulu ulama hadis juga adalah orang fiqah. Kita tengok Imam Bukhari sendiri, di samping dia ulama hadis, dia juga faqih tentang ilmu fiqah. Ulama Imam Tirmizi pun sama. Bila dikemukakan sesuatu hadis, dia cerita ini pak mazhab Imam Syafi'i macam ni, Maliki Hanafi macam ni, para sahabat macam ni, dia beramal tabi'in macam ni. Selain dia merupakan memang ulama hadis, dia juga adalah ulama fiqah. Sebab tu mereka tidak condemn di antara satu sama lain. Kalau ulama fiqah pula seperti Imam Syafi'i kita, Hambali, Hanafi, Maliki, mereka ulama fiqah dan mereka juga alim tentang hadis. Tentang kedudukan hadis itu mereka tahu, mereka faham. Jadi zaman kita sekarang ni dah terbalik. Orang hadis belajar hadis saja. Orang fiqah saja. Dan yang lebih malam, berlaku pertemuan dua kumpulan ini. Sepatutnya tak perlu berlaku pertemuan. Orang fiqah ni dia nak tahu sesuatu dalil dan nas. Kalau zaman sekarang ni kita belajar dengan orang hadis. Sebab kita ni bukan dipanggil alim jami', alim merangkumi semua ilmu. Di akhir zaman ni orang tahu sikit-sikit je. Kalau dia golongan hadis mungkin dia fiqah dia tak pakar.
Maka dia kena tanya orang fiqah, bagaimana cara ulama fiqah istimbat hukum? Orang fiqah pula yang dia jumpa dalil-dalil dalam kitab fiqah, dia kena belajar pula dengan ulama hadis. Hadis ni status dia apa? Dia sahih ke? Sahasan ke? Do'ah ke? Maudu' ke? Dia kena tahu. Jadi baru dia ada ta'awun, dia ada dipanggil kerjasama di dalam nak memahami agama Islam itu dengan lebih tepat. Ha, jangan kondem-mengondem di antara satu sama lain. Okey. Belajar hadis. Ya, kita terbalik. Bila belajar fiqah, fiqah yang kita belajar tidak ada dalil kadang-kadang dalam kitab-kitab kan, kitab-kitab kecil-kecil tu. Kita bukan nak condemn. Saya pun belajar kitab Jawi, kitab Kuning, saya belajar. Tetapi kita belajar tidak ada dalil. Bila kita belajar-belajar dan kita beramal begitu lama, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, tiba-tiba jumpa hadis, kita akan tolak hadis lah. Fiqah kata macam ni. Itu yang jadi masalah. Masalah dia pertama ikut. Ya. Cara pegangan lama kan. Jadi bila kita jumpa hadis yang sahih, kita ikut hadis yang sahih lah. Tinggal pandangan-pandangan kita yang lama. Ulama-ulama dulu inilah sikap dan pendirian mereka. Bila jumpa hadis yang sahih, mereka tinggal pandangan-pandangan yang tidak kuat. Maka kita belajar hadis. Jadi fiqah ini untuk lebih mendalami. Kita nak tahu, okey, hadis ni ulama mana yang berpegang dan beramal dengan hadis ni. Dan kita nak tahu pula ulama tu mazhab apa pula. Maka kita kena gabunglah antara ilmu fiqah dengan ilmu hadis. Tetapi sebagaimana yang tuan-tuan maklumi, di akhir zaman ni berlaku pertembungan. Orang fiqah kata orang hadis ni tak reti fiqah. Ngaji hadis, zahir hadis. Saya selalu dengar ayat ni. Ayat ni saya selalu dengar. Saya boleh ulang ni sebab saya dengar. Orang duk mengaji hadis, buku hadis ni bukan faham fiqah. Mengaji tinggi-tinggi fiqah pun tak faham, dia kata. Padahalnya nak faham hukum fiqah, dia kena ambil daripada hadis, daripada Quran. Dia condemn orang hadis. Dan ada orang hadis pula condemn orang fiqah. Sedangkan kena ada gabungan antara ilmu fiqah dan ilmu hadis. Kita ni bukan sahabat Nabi, bukan tabi'in. Bukan tabi'un tabi'in. Mereka itu memang pakar hadis dan alim fiqah. Di akhir zaman ni orang ni dapat sikit, orang ni dapat sikit, orang ni dapat sikit. Walaupun digelar title dia sebagai seorang ulama, dianggap ulama ke, tok guru ke, orang alim ke, dia tak tahu semua. Termasuklah saya sendiri bukan tahu semua. Apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan ni, saya dapat sikit je. Mungkin tuan-tuan lebih tahu pada saya. Jadi pakat dapat seorang sikit. Jadi bila kita dapat sikit, jangan duk condemn orang. Jadi kita gabung semua ilmu tu baru jadi cantik. Kerana semuanya dianggap ilmu Islam belaka. Tidak boleh berlaku pertembungan, pertentangan daripada kalangan mana-mana pihak. Okey, Mahdi boleh? Jelas ya? Okey, bab yang ke-16. Bab najisnya binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya apabila disembelih. Najisnya binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya apabila disembelih. Binatang tu memang asal tak boleh makan. Sembelih kat mana? Mau tak idea apa? Tuan-tuan sembelih biawak. Sembelih kucing tak boleh makan. Dia tak jadi suci. Sebab asal hukum binatang itu memang tak boleh dimakan, haram dimakan. Sembelih pun tak menghalalkan dengan sebab sembelihan. Tidak mengubah hukum binatang yang najis itu untuk jadi halal apabila disembelih. Kerana asal hukum memang tidak boleh dimakan. An Salamah bin Aqwa qala lamma amsal yawmu alladhi futihat alaihim fihi Khaybar awqadu niranan kathiran. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على اللحم الخمر الإنسية فقال أهرقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أنهرقوها ونغسلها فقال أو ذاك وفي لفظ فقال اغسلوها. Daripada Salamah bin Aqwa, ia berkata sebelum sore, maknanya petang pada hari penaklukan Khaybar, mereka menyalakan api banyak. Maka Rasulullah bertanya, buat apa menyalakan api ni? Rasulullah tanya, dalam peperangan Khaybar, apakah api ini?
Untuk apa kamu nyalakannya? Mereka menjawab, untuk daging. Rasulullah bertanya lagi, daging apa? Mereka menjawab, daging khimar piaraan. Maknanya khimar yang dipelihara, khimar yang jinak, bukan khimar yang liar yang berada di dalam hutan. Mereka sembelih, mereka nak makan. Rasulullah kata apa? Maka sabdanya, tumpahkanlah dan pecahkanlah. Api itu jangan tempat masak tu kena buang. Api itu jangan nyalakan. Dengan maksud, jangan teruskan projek kamu, usaha kamu nak bakar khimar yang dibela, tak boleh makan. Maka seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, adakah kami menumpahkan dan mencucikan? Maka sabdanya, ya, tumpahkan daging yang ada di dalam periuk yang nak masak tu, dan periuk itu kena suci, kena basuh. Menunjukkan periuk tu najis, kotor. Dimasukkan daging khimar yang dipelihara, khimar yang jinak. Sebab apa Rasulullah suruh basuh? Sebab periuk tu kotor, kerana najis. Walaupun khimar itu disembelih, maka dia tidak menjadi suci walaupun disembelih, kerana asal hukumnya adalah haram, iaitu khimar yang dibela oleh orang. Adapun khimar liar di dalam hutan itu harus dimakan. Disebut di dalam hadis-hadisnya, khimar yang liar yang tidak dipelihara, dijaga oleh manusia, yang liar yang berada di dalam hutan harus dimakan. An Anasin qala asatna min lahmil khumuri yakni yaumal khaybar fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa rasulahu yanhayanikum 'anil luhumil khumuri fa innaha rijsun aw najasun. Muttafaqun alaih. Dan daripada Anas ia berkata, kami telah mendapatkan daging himar, yakni pada hari Khaybar. Lalu juru panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kamu makan daging-daging himar, kerana sesungguhnya ia adalah kotor ataupun najis. Syarih rahimahullah ta'ala berkata, dua buah hadis ini dijadikan dalil atas haramnya himar-himar piaraan, dan itu adalah pendapat kebanyakan sahabat tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Himar yang dibela ni haram dimakan. Itu pegangan majoriti ulama daripada kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Musannaf membawakan kedua hadis tersebut adalah untuk dijadikan sebagai dasar atas najisnya daging binatang yang tidak boleh dimakan. Kerana pertama, adanya perintah memecahkan bejana. Bekas yang disimpan, yang dimasak itu dipecahkan, dibuang. Dipecahkan bejana, dan keduanya untuk mensucikan, untuk mencucinya. Dan yang ketiganya, sabda Nabi SAW, sesungguhnya dia adalah kotor ataupun najis. Itu semuanya menunjukkan atas najisnya. Himar yang dipelihara itu adalah najis. Tetapi itu semuanya adalah penegasan tentang himar-himar piaraan. Sedang untuk binatang-binatang lain yang tidak boleh dimakan dagingnya adalah dikiaskan dengan itu, kerana sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya dan tidak wajib mencuci 7 kali, kerana dimutlakkan mencuci dan tidak diikat seperti ikatan mencuci jelatan anjing. Dia suka cuci sahaja, basuh sekali je lah. Kalau anjing dikaitkan dengan 7 kali kan. Adapun himar ni walaupun najis, tidak disebut sebagai kafiat suci 7 kali. Maka sekali suci, asalkan menghilangkan najis, maka sah sucian tersebut ataupun basuhan tersebut. Imam Ahmad berkata dalam dua riwayat yang paling masyhur daripadanya, bahawa wajib 7 kali. Ini pandangan Imam Ahmad. Tetapi aku tidak mengetahui dalilnya. Dalilnya tak ada, dia kata. Dalil yang suruh basuh 7 kali ni anjingnya. Kalau dikiaskan kepada air liur anjing, maka sudah cukup jelas. Tetapi kalau kepada yang lain, apa dia itu? Peringkas berkata, yang dipakai dasar oleh teman-teman Ahmad, maknanya ulama-ulama yang berpegang kepada mazhab Hanbali, adalah hadis yang disebutkan di dalam Mabda, dan lafaznya, kita diperintahkan mensucikan najis-najis 7 kali, dan itu adalah hadis yang tidak dapat digunakan sebagai hujah, hadis itu lemah. Maka yang kena basuh 7 kali ini hanyalah najis yang datang daripada anjing, ataupun dalam mazhab Syafi'i, anjing dengan babi. Wallahu'alam. Ada soalan? Saya cuba sambung soalan yang bulan lepas yang tertangguh, iaitu orang yang tukar jantina. Siapa yang mengurus jenazah dia? Dia pegang kepada hukum asal. Dia lelaki kan ataupun perempuan? Okey, ada soalan lain?
sebutan Sayyidina. Kalau dalam sembahyang ni maka kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada perkataan Sayyidina. Jadi Sayyidina pun menjadi isu juga. Tapi sebaik-baiknya tak disebutlah sebab Nabi tak sebut dengan Sayyidina. Bolehkah bermain muzik di dalam masjid? Tak seyogialah bermain muzik dalam masjid. Cuma ulama khilaf tentang masalah boleh tak boleh. Kita dah bahas panjang benda tu. Saya pernah bahas di satu tempat jadi isu. Saya kata ini khilaf. Nak pegang kata haram silakan. Nak pegang kata tak haram ada dalil. Cuma tak seyogianya bermain dalam masjid. Sebab dia adalah merupakan rumah Allah. Walaupun pandangan sebahagian ulama diharuskan, tetapi bukan bermain di dalam masjid. Jika berhutang dengan orang tetapi tak sempat nak bayar, dia meninggal dunia, macam mana? Jadi di antara caranya, kaedahnya ulama kata kita doa Allahumma gfirli walahu. Allahumma gfirli walahu. Ampunlah dosaku dan dosa dia. Dan duit tu bagilah mana-mana tempat, anak yatim, masjid ke, niat bagi kepada dia. Ini ijtihad je lah, ijtihad ulama. Bagi orang yang tidak sempat menyelesaikan hutang kepada si mati. Jika anak saya sudah balik, maka dia ingin sendiri membayar fitrah. Bolehkah saya sebagai bapa membenarkan? Boleh. Walaupun asalnya hukumnya bapak lah kena bayar. Tapi dia nak bayar, mungkin dia ada duit kan? Ada duit lebih, dia boleh bayar. Selepas qomat, perlukah kita menunggu jemaah dalam 5 ataupun 10 minit? Ataupun terus solat? Tengok keadaan lah, peraturan-peraturan yang diketengahkan di dalam mana-mana masjid. Kalau dalam riwayat Tirmizi, maknanya walaupun hadis ini tidaklah begitu kuat, tapi diamalkan oleh sebahagian ulama sebagai satu panduan ataupun kaedah, selepas azan berapa minit yang kita nak tangguh untuk kita qomat. Sebab dia kata seperti orang yang makan selesai daripada makan berapa minit. Dalam riwayat Tirmizi, orang makan selesai daripada makan berapa minit? Mungkin 10 minit, 15 minit. Bukan makan sambil termenung, mikir tu jadi panjang. Makan-makan tu lah. Kita kata mungkin 15 minit kan? Bolehlah ini sebagai satu panduan. Diletakkan di dalam mana-mana masjid ataupun surau. Selepas azan itu 15 minit nak bagi peluang orang ambil wuduk ataupun orang sembahyang sunat. Maka boleh ambil sebagai panduan. Tetapi kalau sembahyang maghrib, jangan lama sangat. Sebab maghrib ni waktu dia tidak panjang. Apakah hukum bunuh orang murtad? Adakah ianya merupakan hudud? Memang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man badala dinahu faqtuluh. Majoriti ulama kata bunuhlah. Bunuh-bunuh ni bukan orang macam kita, pemerintah yang melaksanakan syariat Islam. Sebagian ulama kata hudud, sebagian ulama bagi mazhab Hanafi kata ta'zir. Ta'zir ni penjara je. Jadi terpulang kepada mana-mana pemerintah dia nak ikut mazhab mana. Kalau kata mazhab sebahagian ulama kata bunuhlah. Bukan kita orang awam macam kita ni. Kerak tangan, potong tangan jangan pandai-pandai pula. Dia terletak kepada kewajipan pemerintah, bukan orang awam, bukan rakyat. Jadi kalau pegang kata bunuh, mana-mana pemerintah terpulang kepada dia. Kalau nak pegang pada mazhab Hanafi, ta'zir. Maka tidak dibunuh, tetapi ta'zir ini kita kata mungkin disebab ke penjara ataupun diberi sesuatu hukuman yang dapat menginsafkan dia. Itu terpulang. Syafi'i bunuh. Sebab hadis itu man badala dinahu faqtuluh. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ada bab-bab lah. Ada bab-bab dia keras. Ada bab-bab yang longgar dalam 4 mazhab ni lebih kurang je. Tapi dalam masalah ibadat kebanyakan dalam mazhab Syafi'i mana dia agak keras lah. Tapi kalau kita campur semua lebih kurang je. Ada kadang-kadang macam mazhab Hanafi kan. Mazhab dia tak boleh terima jamak. Jadi susah pula. Dia kuasa boleh. Kalau jamak suri je dia terima. Jadi kalau kita campur 4-4 mazhab tu, kadang-kadang hak ni keras, hak ni lembut, lebih kurang je. Adakah orang Nasrani dan Yahudi masa sekarang masih dipanggil ahli kitab? Ya. Ini pun orang keliru juga. Dah berlaku, kita kata, perubahan kitab. Jawapan saya, adakah orang Nasrani dan Yahudi
dasarkan pada soalan tadi, masih boleh dipanggil ahli kitab. Ahli kitab sampai sekarang berada. Cuma orang keliru, sekarang ni dah berlaku perubahan kitab. Kitab Taurat dan Injil dah berubah, bukan kitab asli lagi. Jadi kita kena tahu, perubahan itu berlaku bila? Sekarang ke bila? Perubahan itu sekarang ke ataupun zaman Nabi Muhammad? Ha? Sebelum Nabi lagi, bahkan di zaman Nabi Musa dan Isa lagi. Buktinya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. Bila Allah Ta'ala kata qulu hittatun, orang Yahudi ni kan banyak buat salah dengan Allah Ta'ala. Hittatun dengan makna ampunlah dosa-dosa kami. Ampunlah, mintalah ampun kepada Allah Ta'ala supaya ampun dosa-dosa kami. Allah Ta'ala suruh minta ampun. Dia tukar dengan hittatun dengan hintah. Hintatun. Hintah dengan makna gandum. Allah Ta'ala bukan suruh bertobat, suruh makan. Kalau suruh bertobat menunjukkan demon ni banyak dosa, banyak salah. Bukan. Allah Ta'ala suruh makan, ditukar. Masa zaman tu dah tukar lah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa, Nabi Isa, banyak kan, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Sebelum Nabi Muhammad lahir itu berlambak banyak dah. Tuan-tuan baca surah Al-Baqarah, baca surah Ali Imran. Bagaimana Allah Ta'ala merakamkan cerita tentang perubahan yang berlaku kepada Taurat dan Injil dah lama. Itu pun disebut ya ahlal kitab lima takfuru nabi ayatillah, disebut juga ahli kitab. Walaupun dah sebelumnya, masa tu dan sebelumnya telah berubah. Sekarang ni pun sama. Sekarang ni pun sama. Okey. Jadi kalau lima semulih daging tu boleh makan? Ha? Lima semulih daging tu boleh makan? Kalau betul ahli kitab boleh makan. Lalu tak lalu, itu bab yang kedua. Hukum boleh. Itu memang betul. Itu syariat kita. Ikut syariat dia. Wa ta'amu ahlul kitab, kan? Maknanya makanan ahlul kitab halal lakum. Halal. Jelas disebut dalam Quran. Disebut kalau tak sebut nama Allah Ta'ala. Ikut syariat yang ada pada agama dia. Surah ayat yang keberapa? Ayat keempat ke? Surah Al-Maidah. Tak silapnya ayat keempat ataupun kelima. Ayat yang ke? Yang keempat. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanan ahli kitab itu dihalalkan bagi kamu. Ulama di dalam mentafsirkan ayat ini, makanan ahli kitab yang dihalalkan bagi kamu, yakni sembelihannya. Jadi ikut dia, kalau dia sembelih ikut agama dia, sah. Hukum ini tidak batal sehingga sekarang. Ayat tu tak payah nak selidik. Kalau dia betul ahli kitab, kita tak tahu. Kalau dia betul ahli kitab, bolehlah makan. Dia baca bismillah tak bismillah ke, itu ikut hukum yang ada di dalam agama dia. Okey, ada soalan lain? Ya. Yeah. Boleh jamak. Dia jamak takdim. Tujuannya kalau nak supaya tidak berlaku kesulitan untuk datang isya. Maka dalam mazhab Syafi'i jamak takdim. Sebab apa? Di sudut zonnya, kalau dia tidak jamak, dia balik ke rumah kan. Dia balik ke rumah, maka nak datang balik berlaku kesulitan sebab hujan. Maka di dalam hadis ada, dan juga di dalam mazhab pun ada, boleh kita jamak ketika hujan, yakni jamak takdim. Okey, ada soalan lain? Jamak kena hujan. Ada masa sembah tu tempat. Ya, ya. Dewan yang setahu banyaklah dewan ni, dia tak didirikan solat fardu kat situ. Cuma lah sekali-sekali sekarang kita buat kuliah kat situ.
Masalahnya bila hujan, jemaah bukan buat solat jemaah maghrib isyak kat situ. Sedangkan yang anda tahu, jemaah kerana hujan ni hanya boleh dibuat di masjid. Tapi sahabat-sahabat kita ni buat kat dewan tu. Sedangkan dewan tu tak dijadikan solat fardu. Majoriti pandangan begitu. Mesti tempat-tempat yang didirikan sembahyang berjemaah. Majoriti pandangan begitu. Tetapi ada segelintir pandangan kata boleh juga walaupun bukan tempat-tempat yang menjadi perhimpunan orang. Sebab dia orang pegang zahir hadis. Zahir hadis. Tapi ulama fiqh tak beramal yang tu. Ulama fiqh mesti tempat-tempat yang didirikan sembahyang berjemaah. Yang kedua, syarat yang kedua mesti jamak takdim. Kalau jamak isyak, jamak takhir apa makna? Apa keperluan? Apa keperluan? Tidak ada keperluan. Okey. Soalan yang keseluruhnya, anak dia ni umur dah 30 hari boleh tak buat akikah? Buat akikah boleh. Selagi mana anak dia tu tak akhir baligh, tanggungan atas ibu bapa. Selepas akhir baligh, maknanya atas anak itu sendiri. Cuma Nabi SAW, kalau anak dia ataupun cucu dia biasa buat 7 hari. 7 hari itu diakikahkan, dikhitankan dan diletakkan nama, dicukurkan kepala masa 7 hari tu. Tapi kalau andai kata nak buat lebih daripada 7 hari pun boleh. Soalan yang terakhir berkaitan dengan pandangan ayat ruqyah. Mana ada lah ayat-ayat ruqyah. Maknanya ayat-ayat jampi ni, kita sebut dalam bahasa Melayu kita jampi lah. Ada daripada hadis-hadis Nabi yang merupakan doa-doa yang maksur yang diajar oleh Nabi SAW. Wallahu'alam, aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.